Sir, Imli, ambillah lagi. Kalau kami sudah kenyang, kakek. Jin tuh pasti masih mau lagi. Dia selalu saja merasa lapar. Kalau aku akan selalu makan makanan yang dibuat oleh kakek. Setiap kali aku membuat makanan, aku akan mengundangmu datang. Teman-teman, sekarang hari Diwali, yang artinya kembang api akan kita mainkan malam ini. Kalau aku hanya suka kembang api, karena aku tidak suka dengan yang bersuara keras. Fir, ambillah uang ini untuk membeli kembang api. Terima kasih, kakek. Aku ini jahat. Aku akan mengambil barang-barang milikmu. Kau tidak perlu memainkannya. Semua ini hanya untukku. Kembalikan kembang apiku. Hei, kau sudah berbuat salah. Cepat kembalikan. Banti, kembalikan kembang api itu. Ayo cepat. Hei, kau pergi saja. Dan jangan ikut campur urusanku. Jangan membuatku marah kalau tidak. Wah, besar sekali. Kalau begitu aku akan menyalakannya. Karena kau terlalu kecil untuk ini. Tidak, aku tidak akan hentikan. Dia harus diberikan pelajaran, Fir. Baiklah kalau begitu. Ayo, kita berdua akan berikan dia pelajaran. Ibu, tolong! Kenapa kau datang terlambat? Sepertinya kau tidak bertanggung jawab. Tidak pernah datang tepat waktu. Jadilah anak yang baik. Oh, kalau begitu, maafkan aku. Sekarang berikan roket itu. Cepat lepaskan, cepat. Sakit sekali. Tolong, robot anak, tolong. Tolong. Kau benar, aku tidak bekerja tepat pada waktunya. Aku bukan anak baik, kau adalah anak yang baik. Aku minta maaf padamu ya. Aku harus pulang dan berpikir menjadi anak yang baik. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu. Aku akan menyelamatkan orang lain saja. Sampai jumpa. Hei, tolong, tolong aku. Apa yang kau lakukan? Tolong aku dulu. Tidak, tidak. Sekarang katakan padaku, bagaimana caranya menjadi anak baik? Aku sedikit bingung. Anak yang baik selalu membantu temannya tepat waktu dan tidak mengganggu mereka. Maafkan aku salah dengan mengatakan itu. Tolong, tolong selamatkan aku, tolong. Aku bisa saja menyelamatkanmu, tapi dengan satu syarat. Kau tidak akan mengganggu atau mengambil barang orang lain. Jika tidak, buaya di bawah akan memakanmu nanti. Tidak, tidak, tidak. Tolong, tolong aku, selamatkan aku. Aku janji, aku tidak akan mengulanginya lagi. Tolong aku, tolong, tolong aku. Baiklah, ayo. Sekarang kau sudah aku selamatkan. Tapi apa kau ingat janjimu itu? Hei, apa kau tidak merasa malu? Kau ini kan robot anak dan memerasku untuk menjadi anak yang baik. Aku akan menemuimu lagi. Kau tidak akan bisa menasihati Banti. Tidak akan pernah. Dia tidak akan berubah menjadi baik. Kakek, boleh aku mencicipi manisan ini? Siapa yang membuatnya? Jangan, jangan sekarang. Setelah kau mulai makan, tidak bisa berhenti. Nanti yang lainnya tidak kebagian. Kakek, cicipi sedikit saja. Aromanya lezat sekali dan menggoda, ayolah. Jintu, tolong kerjakan tugas kecil. Aku ingin perkat yang kuat, yang tidak bisa putus. Bahkan, bila menggunakan mantra sekalipun, itu tidak akan pernah rusak. Aglam, bagdam, alam, palam, ikadam, tikadum, dum, dan dun. Jintu, sekarang kau tidak bisa makan manisan sampai nanti malam. Kau mengerti? Dah. Bukan anak baik, tolong buka perekat di mulutku ini.
akan buka, tapi dengan satu syarat. Sampai seluruh manisan ini selesai, kau tidak boleh memaksa dan membuat kakek sedih ya. Kau harus pergi keluar dan bermain seperti yang lainnya, dan bersikap baik. Kau mengerti? Baik, Fir. Aku akan melakukannya. Robot anak akan datang ke kota malam ini untuk membagikan manisan untuk semua anak-anak. Yeay! Terima kasih, robot anak! Malam ini, robot anak akan datang menemui anak-anak di kota untuk merayakan Hari Diwali. Dia akan membagikan manisan dan membuat acara petasan di sana. Malam ini robot anak akan berpesta Diwali bersama anak-anak. Hanya saja jika aku izinkan dia. Timbaktun! Timbaktun! Apa yang terjadi? Bos, sekarang kan Hari Diwali. Kami sedang membuat manisan, bos. Kau menjadikan robot perangku menjadi koki untuk memasak makanan manisanmu? Hentikan semua ini dan dengarkan aku. Malam ini robot anak akan datang menemui anak-anak untuk perayaan Diwali. Kita harus hentikan dia. Aku mendapatkan ide. Robot nelayanku akan menghentikan dia. Fir akan mengalami malam yang menyedihkan. Robot? Kau juga punya naluri seperti manusia biasa. Fir sang robot anak, dia sangatlah kuat. Aku ingin tahu apakah kau bisa sekuat itu, robot. Baiklah, bosku sangatlah kuat. Pertama, kau kalahkan dia saja. Timbaktun! Teman-teman, sekarang ucapkan bersama-sama Selamat Hari Diwali. Kita ucapkan bersama-sama Selamat Hari Diwali. Sekali lagi, Selamat Hari Diwali. Yeay! Kita akan berpesta pada Hari Diwali. Banyak makanan yang dihidangkan. Kita juga bisa bermain kembang api, bermain yang puas. Di pabrik petasan, cepat panggilkan pasukan pemadam. Ayo cepat. Tolong, banyak orang di dalam. Robot anak, ayahku ada di dalam. Tolong selamatkan dia. Dia harus selamat. Tolong. 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 Cepat. Cepat tolong aku. Tolong aku. Ha!
tunggu dulu. Kekalan Fir harus berada di tanganku. Sampai jumpa, Fir. Aku ucapkan selamat hari Diwali. Oh, maaf. Kau sedang tidak dalam posisi untuk ucapkan selamat, kan? Tapi tetap saja selamat hari Diwali, ya, Fir. Ayo, nelayan.